selain ibuku juga ada adikku perempuan. Ayah. Yang paling suka melucu itu my dad. Ayah. Hopefully the title is anggota keluarga agak gengsi. Ceritain tentang sesama anggota keluarga yang agak gengsian buat nunjukin rasa sayang dan perhatiannya, tapi sebenarnya di balik gengsinya tuh mereka tuh saling sayang, saling khawatir. Genrenya sih mungkin komedi dan slice of life ya, pokoknya yang menceritakan soal keseharian kita gitu. Kalau masalah judul bisa aja family and fun. Walaupun banyak naik turunnya bareng keluarga, tapi terima kasih banyak karena sudah mengajarkan how life is really are. Terima kasih karena pada akhirnya aku pun menemukan psychology and mental health sebagai bidang yang aku sukai. Semoga kita semua selalu sehat, baik secara fisik maupun mental. Buat papa mama dan adikku, jangan gengsi ya buat nunjukin rasa sayangnya ke satu sama lain. Pesanku untuk keluargaku itu adalah, keluargaku itu menurutku yang paling terbaik dari semuanya. Pesan aku sih tetap utuh terus ya, tetap jadi keluarga yang bahagia dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Aku tahu setiap kondisi dan situasi keluarga di seluruh dunia pun pasti berbeda-beda, tapi apapun keadaannya, tolong untuk tetap bertahan. Siapapun kamu, berapapun umurmu, tolong untuk tetap bertahan sekecil hanya untuk minum kopi atau minum teh di pagi hari. Apapun yang terjadi, keluarga sebetulnya akan selalu jadi rumah di dalam hati kecil kita masing-masing, di dalam alam bawah sadar kita. Karena gimana pun, walaupun mereka ngasih luka-luka ataupun ada trauma-trauma yang kurang menyenangkan, tapi keluarga adalah satu-satunya rumah sejati di dalam hidup kita. Sehat-sehat selalu ya om, tante, papa mama, adik, kakak, kakek, nenek di luar sana, di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Semoga kita semua bisa perlahan menjadi keluarga yang sejahtera baik fisik maupun mental. Untuk harga kali ini adalah semoga semua keluarga di Indonesia itu selalu bahagia, utuh, dan terhindar dari kekerasan dalam lingkungan keluarga. Semoga orang tua menyayangi anaknya dan begitu juga sebaliknya, supaya hubungan keluarga itu lebih baik dan erat lagi.